Selamat siang, orderan Tokopedia Bapak Surya Kurnia, Tambora, Jakarta Barat. Varian panel mode timer 24 volt. Ini panelnya untuk pembacaan KWH masih nol ya, yang atas kanan itu. Saya coba lampu. Ya, pembacaan 9 watt. KWH sudah membaca, saya cabut. Ini mode timer, artinya PLTS jalan sesuai dengan setting timer. Timer weekly ini. Untuk batas tegangan rendah diatur LVD ini, saya taruh di 22,0. Kemudian reconnect-nya 2. Jadi saat PLTS jalan terlepas di mode auto atau mode manual, saat tegangan di dalam rings itu nanti akan pindah ke PLN. Untuk koneksi kanan PLN masuk, inverter masuk, beban keluar, kemudian jalur DC untuk sinyal, bukan jalur beban, nanti bisa diikutkan ke baterai atau input inverter, cari yang terdekat. Kabelnya ada bawaannya sendiri. Ini saya demokan, saya turunkan tegangan dengan regulator ya. Posisi saya taruh di PLTS. Tegangan saya turunkan. Ya, kisaran 22. Kemudian nanti charging tegangan naik. Tadi reconnect 2, berarti 22 tambah 2, berarti di 24 akan switch ke PLTS lagi. Nah, seperti ini. Untuk perpindahan kemudian kalau misal PLN padam, ini MCB ini ya, pindah PLN nyala. Selama baterainya masih cukup akan pindah ke PLTS. Kalau masih kurang paham nanti bisa chat WA.